Ada berbagai cara dalam merayakan Natal di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari kemeriahan berupa perayaan dan ornamen, hingga beragam tradisi unik yang menyertainya. Seperti di Indonesia bagian timur, masyarakatnya memiliki aneka kebiasaan yang secara rutin dilaksanakan dalam menyambut sukacita Natal. Berikut tradisi Natal yang unik dari wilayah di Indonesia Timur. Pertama, kunci tahun di Manado. Di Manado, masyarakatnya punya tradisi unik dalam merayakan Natal. Mereka sudah merayakannya sejak awal Desember dan puncaknya tanggal 25 Desember. Setelah tanggal 25 Desember, warga akan berkunjung ke pemakaman keluarga untuk membersihkan area pemakaman serta menghiasnya dengan bunga. Pada pekan pertama bulan Januari, warga akan mengadakan tradisi Tahun Kunci. Mereka akan berparade mengelilingi kampung seraya mengenakan kostum unik. Kedua, bakar batu di Papua. Bakar batu atau barapen adalah tradisi membakar batu, yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk memasak sajian khas Natal Papua. Acara kuliner ini dijadikan sebagai bagian dari pesta lahirnya Yesus Kristus. Tidak hanya itu saja, pada beberapa tempat sengaja didesain dengan dekorasi dan ornamen-ornamen unik. Ditambah dengan nyanyian Natal yang dimainkan selama seharian penuh. Ketiga, Lovely December di Toraja. Sebelum Natal datang, pemerintah daerah Toraja akan mengadakan sebuah festival yang disebut Lovely December. Puncaknya pada tanggal 26 Desember akan dirayakan dengan sebuah prosesi upacara yang dikenal dengan sebutan Letoan. Prosesi tersebut menggelar berbagai pertunjukan seni, upacara tradisional, pemeran hasil kerajinan hingga wisata kuliner. Keempat, Parade Sirine di Ambon. Cara unik lainnya dalam memperingati Hari Raya Natal di Indonesia adalah membunyikan lonceng di gereja-gereja serta sirine secara bersamaan. Ini dilakukan tepat pada malam Natal. Kemeriahan perayaan dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan bunyi lonceng dan sirine ini dilakukan masyarakat Ambon. Kelima, meriam bambu di Flores. Perayaan Natal yang tak kalah menariknya di tanah air adalah meriam bambu. Dentuman meriam bambu akan sering terdengar di Flores pada setiap perayaan Natal. Suara-suara meriam bambu ini pun semakin menambah meriah suasana.